Terima kasih yang tak terhingga pada sore hari ini di tempat yang bersejarah ini, tempat yang dibangun oleh Mas Alif. Kami para seniman, kami para pekerja seni, pemerhati seni, pada sore hari ini alhamdulillah tadi telah dilantik oleh Bapak Bupati. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Setelah menunggu 2 tahun, Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi akhirnya dilantik secara langsung oleh Bupati Banyuwangi. Hal ini karena pada kepengurusan sebelumnya, sejak terpilih hingga Musdalub kemarin, struktur pengurusan di era Dr. Taufik Hidayat belum dilantik. Dalam kegiatan yang dilangsungkan di Pendopo Sabah Swagata kemarin, semua pengurus terlantik mengenakan pakaian adat osing hitam. Sejumlah nama baru dari kalangan muda tampak mengisi kepengurusan DKB hasil Musdalub ini. Di antara sinias muda berprestasi, Vicky Hendri Kurniawan, akademisi dan penggiat mocoan Lontar Yusuf di kalangan generasi muda, Wiwin Indiarti dan sejumlah nama lainnya tampak bersama para tokoh seni dan budaya senior. Sementara itu, di jajaran pengurus lama, para tokoh yang masuk dalam jajaran Dewan Pengarah seperti Samsudin Adlawi, Dr. Hewan Budianto, Punjul Ismu Wardoyo, S. Yadika, dan Toto Haryanto. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020, saya Bupati Banyuwangi dengan resmi melantik sebagaimana surat keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/256/14/1/2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Usai melantik jajaran pengurus baru, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menyebut keberadaan DKB di dalam pemajuan seni budaya Banyuwangi sangat penting. Hal ini karena bersamaan dengan Banyuwangi yang saat ini terus bergerak maju melakukan pembangunan. Penguatan seni budaya lokal tidak boleh dikesampingkan, sehingga keberadaan DKB diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam menonjolkan nilai seni budaya. Pembangunan tidak boleh teralienisasi dengan budaya dan kearifan lokal. Selama ini, pemerintah Banyuwangi memberi ruang dan otoritas penuh kepada seniman dan budayawan dalam berkarya. Sejumlah gelaran festival di Banyuwangi melibatkan penuh ide dan gagasan seniman. Salah satunya yang cukup terkenal pada Festival Kuwung dan Gandrung Sewu. Capaian ini terlihat dari keterlibatan Duta Seni Banyuwangi di berbagai kancah internasional. Dengan demikian, Anas menyebutkan seni budaya Banyuwangi merupakan elemen penting yang harus dijaga dan dikembangkan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu, menurut Anas, siapapun yang menjadi pemimpin di Banyuwangi, kesenian dan kebudayaan harus menjadi prioritas. Sementara itu, Ketua DKB terlantik Hasan Basri dalam orasinya mengutip pernyataan yang sering dikemukakan Bupati di berbagai kesempatan, bahwa akar dan DNA dari masyarakat Banyuwangi adalah seni budaya. DKB dalam hal ini merupakan penjaga dan mitra pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan proses berkesenian di masyarakat. Menurut Hasan, sebagai satu institusi, DKB sudah menyatakan diri bahwa inti kerja utama organisasi yang kini dia pimpin adalah seni budaya. Dengan demikian, misi yang kini diemban DKB adalah mendukung visi pemerintah di bidang seni budaya. Dalam hal ini, DKB juga tidak perlu terpengaruh dengan gejolak di luar kesenian dan kebudayaan. Harapannya DKB bisa berperan lebih maksimal, lebih efektif dalam mengawal perkembangan seni budaya di Banyuwangi.
Kalau untuk kesulitannya Pak Hasan, ini kan DKB anggotanya juga lumayan banyak. Ini untuk merangkul supaya bisa bersama. Tantangan kita adalah menjaga komitmen bersama, itu yang penting. Kemudian membangun iklim yang sehat di internal pengurus DKB, agar tadi proses saling belajar itu bisa jalan. Itu pekerjaan kita yang paling penting untuk bisa menjadi penggerak di perkembangan kebudayaan di Bintan. Pesan, di musim masa pandemi ini kan jarang juga ada penampilan-penampilan kepresidenan. Mungkin ada langkah-langkah sendiri, Pesan, untuk tetap mengembangkan? Iya, langkah kita adalah sebenarnya kita bisa seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dengan menggelar berbagai event dengan penonton yang terbatas itu sudah sangat bagus. Tinggal memperketat lagi protokol COVID-nya agar pertunjukan di tengah COVID ini bisa menjadi model, role model bagi daerah-daerah lain. Banyuwangi walaupun dalam suasana situasi COVID, tapi perhatian terhadap kesenian, terhadap seniman itu sangat luar biasa. Itu ada anggaran spesial untuk aktualisasi kepada untuk menghidupkan lagi seniman-seniman sanggar-sanggar yang lama tidak berkegiatan. Ya, jadi kalau saya prinsipnya ya Mas, dimanapun bergerak berusaha maksimal. Kalau ini di Litbang ya, semoga dengan tim yang baru bisa terbangun chemistry yang baik, yang melakukan yang terbaik untuk Banyuwangi.